Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel AI Indonesia. Sobat Indonesia semua, kali ini kita akan review bonsai murbe yang dulu pernah kita upload videonya waktu penanaman. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Ini sesuai permintaan dari subscriber kita. Coba bang, katanya upload bonsai murbenya udah berbuah apa belum. Nah, ini sesuai dengan saran dari subscriber kita. Dulu coba bang, kalau pengen cepet berbuah bonsainya di pruning habis, jangan dikasih makan. Nah, ternyata saya sudah membuktikan, ternyata benar. Ini bonsai murbe saya memang sudah berbuah. Coba bisa kita lihat buahnya sudah ada yang sudah mulai merah, sudah mulai matang. Dan tentunya ini sebentar lagi akan matang kalau sudah berwarna ungu. Ini sudah rasanya segar, manis. Kalau masih warna merah ini rasanya masih asam. Tapi bagi yang suka asam enggak apa-apa, enggak masalah. Walaupun masih merah biasanya sudah bisa dimakan. Nah, untuk kali ini saya juga akan memotong beberapa bagian daun biar nanti setelah buah ini matang ini bisa langsung berbuah kembali, karena sifat pohon murbe ini kalau habis kita potong, misalkan kita habis potong di sini, nah, itu nanti sambil keluar tunas dia itu sambil berbunga. Jadi ini akan kita potong dengan harapan setelah dipotong lagi nanti bonsai murbe ini bisa berbuah kembali. Nah, ini kita akan potong di sini. Nah, kita potong di daerah yang ada tunasnya dan tidak berbunga. Jadi nanti kita potong di sini. Nah, maaf ini kameranya goyang-goyang karena kita sambil memegang kamera. Nah, gambarnya jadi goyang-goyang. Oke, ini juga kita potong. Ah. Kemudian mana lagi? Oh ya, ini. Kemudian ini nih. Nih. Ini juga ada buahnya, tapi ke atasnya nggak berbuah. Tuh, bisa kita lihat. Ada buahnya. Jadi kita potong saja. Nah. Oke. Nanti diharapkan ini sambil keluar tunasnya lagi ini bisa mengeluarkan buah lagi, bisa berbuah lagi, karena sifatnya tadi itu yang namanya murbe itu sambil keluar tunas dia itu sambil berbunga. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini penampakannya, ini buahnya. Batu buah murbenya udah ada. Ini kembali, ini buah lagi. Kemudian ini juga buah. Tuh, banyak. Nah, banyak buahnya. Demikian video kita review, ternyata membuahkan. Bonsai murbe itu tidak sulit, kita cukup memotong tunasnya atau memotong daunnya, kalau bahasa bonsainya itu pruning, dan kemudian setelah itu sambil dia bertunas sambil berbunga. Dan ini saya sudah buktikan, ini penampakannya setelah kita potong beberapa tangkai dengan harapan nanti bisa berbunga dan berbuah kembali. Ini bonsainya ya, cukup lumayan lah sebagai pemula. Cukup lumayan ya. Nah, ini
ini dari belakang kita sudah menanam batu di sana. Dan oh, kalau yang ini akar senggani. Tadinya rencananya saya mau dipasang di aquascape, tapi ini belum jadi. Ya. Ini saya buat dari akar senggani banyak. Kalau akar senggani saya tahu dari teman katanya buat bonsai di akuarium itu pakai akar senggani. Saya coba dan nanti coba kita review juga ya. Kalau ada sempat waktu nanti coba saya bikinin videonya ketika sudah dipasang di akuarium saya. Nah, ini bonsai tanuki dari pohon beringin dolar. Nah, kemudian saya juga udah banyak ambil akar senggani. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan teruslah berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Jangan lupa kalau bermanfaat subscribe channel ini. Kita selalu memajukan perbonsaian Indonesia. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.